perbezaan di antara orang yang berjaya dan juga orang yang gagal. Nak tahu apa? Hai, assalamualaikum, salam ceria. Saya A to the I to the E to the Z. I is Iman. Baik, video pada kali ini saya ingin kongsikan kepada semua, iaitu perbezaan di antara orang yang berjaya dan juga orang yang gagal. Nak tahu apa? Jom saksikan video. Baiklah, ciri yang pertama adalah orang yang berjaya, dia sentiasa inginkan perubahan. Tidak kira perubahan dari segi kehidupan, pekerjaan, pelajaran atau sebagainya, dia sentiasa ingin berubah untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih bagus dan sentiasa menjadi lebih menarik dalam kehidupannya. Manakala orang yang gagal pula, dia tidak mahu ke hadapan. Dia hanya sentiasa menyuruh orang lain ke hadapan bergerak terlebih dahulu daripada dia. Ciri yang kedua pula adalah orang yang berjaya sentiasa mengeluarkan idea dan berfikiran positif. Baik, dalam bidang apa yang mereka ceburi, mereka akan sentiasa mengeluarkan idea-idea yang baru, idea-idea yang kreatif untuk mereka bincangkan terlebih dahulu sebelum melakukan idea tersebut. Itu menampakkan mereka sentiasa ada benda-benda baru ataupun berfikiran yang positif dalam bidang ataupun organisasi yang mereka ceburi. Dan selain daripada itu, mereka juga sentiasa berfikiran positif. Dari setiap kegagalan yang mereka tempuhi, yang mereka hadapi, mereka akan mengingatkan diri mereka bahawa kegagalan itu adalah cabaran untuk diri mereka menjadi lebih baik dan lebih bagus dari hari-hari yang mendatang. Manakala orang yang gagal pula, dia sentiasa bercakap tentang orang lain. Yang mana kalau orang yang berjaya ini mengeluarkan idea, mereka daripada orang yang gagal ini akan mengatakan idea itu bagus ke? Idea itu, aku punya idea lah lagi bagus daripada dia. Jadi dari itu menampakkan mereka ini gagal dan tidak berjaya. Kalau mereka ini ada idea yang bagus daripada mereka yang ini, jadi apa salahnya mereka ini keluarkan idea? Tetapi itu menampakkan sebenarnya idea itu tidak wujud pada diri mereka. Itu dan itu juga menampakkan ciri-ciri orang yang gagal dari setiap. Baiklah, ciri yang ketiga pula adalah orang yang berjaya ini suka mencurahkan ilmu. Baik, orang yang berjaya kadang-kadang sudah menjadi bos ataupun orang yang tinggi. Jadi, orang yang di bawah mereka, mereka akan sentiasa ingin mencurahkan ilmu kepada orang yang di bawah agar mereka dapat melihat orang yang di bawah mereka ini menjadi berjaya sama ada sama dengan mereka ataupun lebih baik daripada mereka. Itu menunjukkan mereka tidak kedekut dalam mencurahkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Selain daripada mencurahkan ilmu, orang yang berjaya juga sentiasa ingin meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang mereka kerana mereka tidak mahu hanya kekal di tempat yang sama. Mereka ingin meningkatkan, tingkatkan lagi ilmu dalam bidang tersebut. Manakala orang yang gagal ini, dia suka melihat orang lain gagal. Itu menunjukkan mereka kedekut dalam mencurahkan ilmu dan mereka tidak mahu melihat orang lain berjaya lebih baik ataupun lebih kurang sama dengan. Baiklah, ciri yang keempat pula ialah orang yang berjaya tidak malu bertanya. Baik, dikeliling orangnya pastinya orang yang berjaya ini ada orang yang di bawahnya dan juga orang yang di atasnya. Dari segi itu, mereka akan sentiasa bertanya tidak kira orang itu berada di bawah ataupun di atas kerana kadang-kadang ilmu yang ada orang di bawah tidak sama apa ilmu yang kita dapat. Jadi dari situ, kalau kita selalu bertanya, kita rajin bertanya, pastinya kita akan dapat ilmu yang bukan dalam bidang yang kita pelajari ataupun kita tuntutkan. Jadi itu merupakan peluang untuk kita lebih berjaya, lebih baik dan lebih bagus dari masa akan datang. Manakala bagi orang yang gagal pula, dia malu bertanya. Itu menampakkan kerugian yang ada pada diri mereka kerana kita kalau ingin mendapatkan peluang ataupun ingin mendapatkan sesuatu ilmu yang mungkin kita tidak dapat belajar secara formal, dari segi itu kita dapat bertanya kepada orang-orang yang lain, kepada orang
Baiklah, ciri yang kelima pula ialah orang yang berjaya sentiasa mendengar. Baiklah, orang yang berjaya ini dia akan menjadi pendengar yang baik dan juga menerima pendapat orang lain. Kadang-kadang kita mengeluarkan idea-idea kita dan kadang-kadang itu membuatkan tersekatnya idea-idea orang lain. Jadi, sebagai orang yang berjaya, dia akan sentiasa menjadi pendengar yang baik dan menerima pendapat-pendapat daripada orang-orang lain. Dari itu, itu membuatkan kadang-kadang idea orang lain lebih menarik, lebih bagus daripada idea kita. Sebab setengah orang ini, tak semua orang walaupun akademiknya tidak bagus, tapi dari segi pemikiran ataupun ideanya kadang-kadang lebih kreatif daripada kita. So, jadi daripada untuk menjadi orang yang berjaya, pastinya akan menjadi pendengar yang baik dan penerima pendapat yang baik. Manakala bagi orang yang gagal pula, dia akan sentiasa berkata-kata. Kerana kalau orang ingin menyuarakan pendapat, dia sebagai orang yang gagal tidak akan menerima pendapat orang lain, tetapi dia akan berkata-kata lagi tentang orang itu, tentang pendapat yang mungkin dia, bagi dia adalah tidak bagus berbanding. Baiklah, ciri yang terakhir pula ialah orang yang berjaya akan sentiasa bersikap jujur. Baik, setiap apa yang kita buat ataupun kerja yang kita buat, pastinya ia perlu datang daripada hati kita, perlu ikhlas daripada hati kita dan perlu bersikap jujur supaya sesuatu yang kita keluarkan, sesuatu yang kita berikan itu memberi manfaat dan juga sampai kepada orang lain dengan seikhlasnya. Dan dari situ merupakan ciri-ciri orang yang berjaya sentiasa bersikap jujur dan juga bersyukur dengan apa yang dia dapat ataupun dilalui. Dari itu, kita sebagai orang yang berjaya dalam setiap apa masalah yang kita tempuhi dan kita dapat ataupun kita hadapi, pastinya akan dapat menyelesaikan, dapat tempuhi dengan lebih tenang kerana ada sikap yang jujur pada diri kita. Manakala bagi orang yang gagal pula, sering berahsia. Mereka ini akan sentiasa berahsiakan suatu benda yang mereka rasa tidak perlu bagi tahu orang lain kerana bagi mereka, orang lain tidak perlu hebat berbanding mereka kerana mereka merasakan diri mereka sudah cukup hebat berbanding orang lain. Tetapi di sebaliknya, mereka ini tiada usaha langsung yang mereka lakukan berbanding orang yang berjaya. Baiklah, itulah dia ciri-ciri ataupun perbezaan di antara orang yang berjaya dan juga orang yang gagal. Maka saya nak tanya kepada semua, anda berada di mana? Adakah orang yang berjaya ataupun orang yang gagal? Apapun, fikir-fikirkanlah di mana tempat anda, di mana pemikiran anda. Semua pun datang pada diri kita. Kita yang tentukan apa yang kita nak dan apa yang kita fikir. Semoga berjumpa lagi di video akan datang. Semoga ini memberi manfaat dan kebaikan kepada semua. Assalamualaikum.